Kasus pencurian dengan modus baru mulai marak di wilayah Bogor. Modus ini melibatkan penggunaan QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, untuk menipu korban dan mencuri telepon genggam mereka. Seperti yang terjadi di salah satu warung kelontong di kawasan Cikaret Alfalah RT 04 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Insiden pencurian telepon genggam tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Video berdurasi 31 detik itu kemudian viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @cibinongviral. Maling HP modus bayar pakai QRIS. Lokasi di Cikaret Alfalah RT 04 Warung Madura depan Sate Maranggi pas flyover rel kereta api, tulis keterangan dalam video tersebut. Modus operandi pelaku cukup sederhana namun cerdik. Pelaku berpura-pura akan membayar menggunakan QRIS dan meminta izin untuk meminjam telepon genggam korban agar bisa memindai kode QRIS yang tertera di layar. Setelah korban memberikan telepon genggamnya, pelaku dengan cepat melarikan diri sambil membawa telepon genggam tersebut. Meski sempat dikejar, pelaku berhasil kabur bersama rekannya yang sudah menunggu menggunakan sepeda motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.